Orang tua 4 siswi korban pencabulan seorang dukun diperiksa polisi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember mempercepat distribusi logistik pemilu ke 31 kecamatan. Budidaya tanaman kaktus berduri dapat mendatangkan keuntungan jutaan rupiah. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa Anda. Selain tiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Angga Wisudawan, inilah Kompas Jember selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya.